TNI Angkatan Darat saat ini resmi memiliki 8 unit helikopter Apache AH-64. Ini adalah helikopter tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat untuk melindungi negara dari serangan musuh. Mekanik untuk yang dimiliki Angkatan Darat, khususnya di penerbat, ada banyak. Tetapi hanya pesawat ini yang memiliki satu mekanik kuat saja. Hanya saya, sementara ini. Lagi latihan nerbangin drone. Keren banget. Tapi ada yang lebih keren lagi loh. Kenapa? Salah satu rekan Korps Unit Angkatan Darat nih, rekan kita nih, merupakan mekanik heli serang Apache Guardian loh. Wah, latihannya di Amerika Serikat. Keren banget itu, Mbak. Di Amerika. Dan satu-satunya perwakilan dari kuat yang dikirim ke sana buat latihan. Keren nggak? Keren banget. Tapi aku mau dong diajarin ini, Mbak. Oh, boleh-boleh. Yuk kita latihan dulu. Ini aku jadi ini. Nama saya Sersan 1 Koat Nurhayu Safitri Puspasari, biasa dipanggil Hayu. Jabatan saya Bintara Mekanik Utama, Siut 2 Flight A Skadron 11 Serbu Pus Penerbat. Keseharian saya yaitu dalam kegiatan pemeliharaan pesawat terbang, khususnya helikopter tempur Apache. Saya mau minjem kamera buat Ilmu khusus pastinya ada karena ini merupakan helikopter yang terbaru yang dimiliki Angkatan Darat. Jadi secara tidak langsung kita harus lebih teliti lagi karena ini merupakan ilmu yang baru. Sebelumnya saya dikirim ke Virginia dan Texas untuk mempelajari bagaimana sih caranya memperbaiki, merawat agar helikopter ini dapat melaksanakan misi Angkatan Darat dengan baik.
looking for the realest ever breathing. I'm the answer, the truth and the reason. It's now or never, let's make it happen. No sleep, no time. Saya sebagai seorang mekanik wajib mengecek segala kesiapan pesawat ini. Semuanya dari nol sampai akhir itu harus dicek karena keselamatan penerbang itu juga tergantung dari judgement daripada seorang mekanik. Apabila mekanik itu dapat mengejudge pesawat ini baik dan layak terbang, maka kita harus dapat bertanggung jawab atas statement judgement kita. Seperti itu. Here we go, it's on. Show me what you got. And I just won't stop. Till we reach the top. You ready? It's on. When I step on set. I don't have to flex. Cause I come correct. You ain't seen nothing yet. Khususnya untuk helikopter ini, saya harus mempelajari yang pertama adalah bahasa. Karena sekolahnya sendiri kan memakai bahasa Inggris, tidak memakai bahasa Indonesia. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan bahasa yang digunakan di kelas. Nah, bahasa yang digunakan di kelas ini tidak semudah bahasa percakapan bahasa Inggris biasa. Tetapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa teknik penerbangan. Seperti itu. Seperti mungkin istilah-istilah yang kita tahu dalam bahasa Indonesia pastinya berbeda dengan istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris. Harapan saya untuk korps wanita angkatan darat agar bisa semakin lebih profesional, jangan takut untuk turun ke lapangan seperti ini. Karena kita juga harus ingat bahwa walaupun kita wanita, kita ini tetap militer. Tentunya banyak sekali suka dan duka dalam menjalani keseharian saya sebagai seorang teknisi Apache. Terlebih lagi di awal-awal, banyak sekali, bahkan ada beberapa orang yang meremehkan saya dan memandang saya sebelah mata. Terlebih lagi dengan profesi ini dijabat oleh seorang perempuan. Tetapi itu merupakan sebuah motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan mempelajari bagaimana saya menjadi teknisi yang baik. Kebetulan saya merupakan seorang repairer, di mana tugas saya merupakan remove dan install atau melepas kemudian memasang lagi komponen pada pesawat, dan itu merupakan suatu pengalaman yang menarik bagi saya. Mira Amur bang, selamat malam. Siap bang, izin bertanya bang, untuk besok itu kan kita ada kegiatan inspeksi 25 jam bang untuk pesawat 10. Siap, izin besok saya anggotanya abang bang, izin abang technical inspektornya. Iya bang. Izin berkenan mulai jam berapa bang? Jam 8. Oh siap bang, siap. Iya bang, nanti besok saya siapkan bang untuk turunnya semuanya jam 8. Saya beritahu juga kru yang lain bang. Siap, terima kasih bang informasinya. Jin, selamat malam. Mira Amur.